Hi guys, welcome to my channel. It's me, Alisa Monique again. Kali ini aku berkesempatan untuk nyobain produk yang lagi viral untuk nurunin berat badan tanpa harus jaga makan, yaitu Slim Sure. Jadi, Slim Sure ini tuh apa sih? Jadi, Slim Sure adalah minuman tinggi serat alami buah-buahan dan psyllium husk yang dapat menurunkan berat badan tanpa harus jaga makan. Lihat, selama minum Slim Sure ini kita bisa bebas makan apa aja sepuasnya. Produk ini tuh premium karena formulated in Japan dengan teknologi canggih yang memiliki standar produksi bersertifikat GMP, ISO, HACCP, serta BPOM approved dan bersertifikasi halal. Bahkan produk ini tuh aman banget diminum untuk anak dengan usia 10 tahun ke atas dengan takaran 1/3 sachet. Pokoknya Slim Sure ini terjamin banget keamanannya dan udah diliput juga oleh beberapa media. Jadi kita udah tahu Slim Sure ini produk jenis apa ya kan? Nah sekarang kita akan ngebahas claims-nya si Slim Sure ini. Jadi claims utamanya Slim Sure itu adalah yang tadi udah aku bilang, bisa nurunin berat badan tanpa harus ngejaga makan, dan dengan minum Slim Sure dapat membantu mencegah obesitas, menstabilkan kadar kolesterol, melancarkan sekaligus memperbaiki sistem pencernaan, dan memblok lemak jahat. Cara kerja si Slim Sure ini adalah dengan ngeblok lemak dan juga karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita dan dibuang tanpa sisa melalui BAB. Sehingga lemak jahat nih gak nimbun di badan dan dapat menimbulkan obesitas juga kolesterol. Kita lanjut ngebahas packagingnya. Nah untuk packagingnya sendiri seperti ini ya. Ini adalah packaging yang aku terima dari Slim Sure. Dia kotaknya itu tipis dan juga lebih besar, lebih lebar. Dengan dominan warna hitam terus juga kuning. Kuning ini mungkin melambangkan dari si pineapple ini. Terus isinya dia berupa sachet. Isinya berupa sachet seperti ini. Bisa banget dibawa kemana-mana kalau misalkan kita pengen nyeduh di luar. Untuk packaging seperti ini isinya itu ada 15 sachet yang harus kita minum selama 1 minggu. Dan untuk cara konsumsinya sendiri adalah 2 kali sehari. Diminum 60 menit setelah makan, bebas mau makan pagi dan makan malam atau makan siang dan makan malam. Sekarang kita akan ngebahas komposisi Slim Sure. Nah, untuk komposisi lengkapnya akan aku taruh di sini seperti biasa. Nah, ada 2 key ingredients yang akan aku bahas di sini. Yang pertama adalah psyllium husk. Nah jadi psyllium husk ini adalah jenis serat larut dalam air yang diolah dari sekam biji tanaman yang disebut Plantago awata. Psyllium husk juga dikenal karena memiliki efek laktasif. Cara kerjanya, psyllium husk ini akan mengembang dan menyerap air di dalam usus sehingga kandungan serat larut air 70% dan tidak larut air 30%. Bahan kedua yang akan aku highlight karena akan berhubungan dengan review aku di akhir video ini adalah ascorbic acid atau vitamin C. Jadi ascorbic acid atau vitamin C ini merupakan senyawa antioksidan yang bisa menangkal polusi serta radikal bebas. Deskripsi produk, packaging, claims, cara minum, komposisi udah semua aku bahas. Sekarang saatnya aku masuk ke last part dan bagian terpenting yaitu review pribadi alias Anas review aku selama 2 minggu konsumsi Slim Sure. Saatnya aku cuap-cuap di part ini ya guys. Jadi udah aku bilang dan aku akan tegasin lagi, aku minum Slim Sure ini rutin selama 2 minggu 2 kali sehari alias 2 sachet sehari. Untuk rasanya sendiri menurut aku ini enak banget karena dia tuh gak full kayak cuman rasa yang manis-manis gitu juga. Mungkin karena udah ada si ekstrak pineapple-nya ini jadi rasanya tuh jadi asem-asem seger. Persis banget kayak kita lagi makan nanas dan begitulah rasanya. Jadi ada manis, ada asemnya juga dan aku tuh jujur nagih minum ini. Apalagi kalau misalkan dicampur es batu atau dicampur air dingin minumnya jadi lebih seger dan apalagi kalau diminum pagi itu dia jadi lebih nge-boost mood aku di pagi hari gitu loh.
Dan ini untuk teksturnya sendiri dia nggak cair kayak sirup gitu, dia tuh kental kayak agak bertekstur gitu. Itu adalah dari efek psyllium husknya mungkin menurut aku. Nah di dalam box ini sebenarnya kita dapet kartu kayak apa ya namanya, workout challenge gitu, weight loss tracker yang berfungsi kayak buat nge-track kita tuh selama minum ini turunnya berapa kilo, berapa gram perharinya. Okay, maaf gambarnya agak inappropriate. Nah, dia tuh disertain kayak challenge gitu loh. Kayak apa sih, skipping 50 menit, terus squat 50 menit, plank 30 detik. Ini tuh kayak challenge yang dikasih sama Slim Shore gitu loh. Mungkin untuk lebih memaksimalkan kerja dari si produk itu sendiri. Tapi aku gak pakai itu, kenapa? Karena in my honest opinion, kalau misalkan kita olahraga, kita pangkas makan, itu pasti berat badan kita akan turun, ya gak sih? Jadi aku tuh ingin tahu kinerja dari produk ini. Apakah dengan kita minum produk ini tanpa kita olahraga, tanpa kita pangkas makan, bener gak sih ngefek di tubuh kita gitu loh? Nah, aku ini kan reviewer ya, jadi ibaratnya aku tuh mencoba berbagai produk ke diri aku sendiri supaya aku bisa menyampaikan ke kalian apa yang aku alamin gitu ya. Nah kalau misalkan aku kayak olahraga, kayak jaga makan, menurut aku kayak ngapain aku minum produk-produk seperti ini gitu kan. Karena di video aku yang sebelumnya, kalau misalkan kalian scroll, ada video sejenis kayak begini dan di situ komenannya penuh komplain, kenapa aku nggak olahraga, kenapa aku nggak pangkas makan. Nah aku tuh di sini untuk membuktikan ke kalian nih, lo dengan produk ini juga bisa nih turun, atau lo pakai produk ini kayaknya sebenarnya nggak ngefek, jadi mendingan lo olahraga aja atau lo makannya di kalori defisit aja. Kayak gitu maksud aku ya kan guys. Jadi di sini clear ya kenapa aku murni minum produk ini tanpa olahraga dan tanpa pangkas makan, karena alasan tersebut. Okay? Jadi jangan teror-teror aku lagi dengan komplainan-komplainan sejenis. Okay, back to topic. Jadi secara keseluruhan aku 2 minggu minum produk ini, perut aku terasa nyaman banget. Tapi efek buang-buang airnya tuh nggak lebay. Jadi bener-bener kayak cuman ya udah aku rutin buang air besar aja setiap hari. Jadi cuman sehari sekali aku tuh pup. Jadi bener-bener kayak ya udah ngelancarin sistem pencernaan aja, kayak emang sesuai dengan claims-nya dia. Jadi nggak menimbulkan efek samping buang-buang air terus-menerus dalam satu hari. Ini jelas poin positif banget buat aku. Karena aku paling gak suka kalau minum kayak gini kan, biasanya efeknya ya buang-buang air mulu kan. Bisa sehari sampai 5 kali BAB. Tapi ini enggak. Puji Tuhan cuman sehari cuman sekali. Aku gak tahu ini efeknya bisa berbeda di semua orang atau enggak. Tapi di aku yang aku rasain seperti itu. Meskipun aku sehari sekali buang air, tapi itu tuh pupnya yang keluar tuh jadi kayak banyak banget. Mungkin benar-benar detoxnya bekerja kali ya di usus aku. Dan jujur setelah aku buang air tuh emang perasaannya tuh perut jadi lega banget. Dan karena cuma sehari sekali aku buang airnya, itu tuh gak bikin perutku jadi sakit. Dan maaf anus aku sakit gitu. Cuma karena produk ini mengandung vitamin C seperti yang udah aku jelasin di awal, urin aku tuh berwarna kuning. Persis kayak kalau misalkan aku minum vitamin C yang lain, pastikan urinnya kan warnanya kuning banget tuh. Jadi aku saranin kalau misalkan mau konsumsi Slim Shore ini harus dibarengi dengan banyak-banyak minum air putih untuk ngebantu ginjal memproses si vitamin C tersebut. Sekarang kita akan ngebahas efektivitasnya. Finally, kalian pasti kepengen tahu kan aku minum produk ini berpengaruh atau enggak. Dan kalau misalkan kalian nanti memutuskan beli atau enggak, akan ngaruh atau enggak juga di kalian gitu kan. Aku tuh turun 1,1 kilo. Ya sekitar 1,1 kilo. Kalian bisa lihat di before and afternya seperti ini. Jadi 2 minggu aku turun 1,1 kilo tanpa aku harus olahraga, tanpa aku harus jaga makan.
menurut aku produk ini worth it banget sih. So sekian video dari aku mengenai review dari produk Slim Shore ini. Keputusan membeli atau tidaknya aku serahkan ke kalian, bagaimana kalian menilai aja. Dan seperti biasa, semoga video ini bisa menginspirasi, semoga bisa memberikan informasi yang kalian harapkan. Kalau misalkan video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga komen di video ini. And I see you on my next video. Bye!